tanggung jawab sini. Kain timur di rumah kasih keluar. Bapak Obet Ayok, disilakan. Bapak Obet Arik Ayok, selaku tokoh masyarakat. Ini biasa kalau orang tinju itu bapak selesaikan masalah, jadi bapak juga datang di sini. Perhelatan tinju bertajuk Mawar Boxing Day dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Manokwari Selatan pada Senin, tanggal 13 November tahun 2023 berjalan sukses, meriah dan tentunya terjadi riuh oleh suara penonton sepanjang pertandingan. Pantauan di lokasi perhelatan, ribuan masyarakat penikmat tinju dari anak-anak hingga dewasa tumpah ruah di halaman panggung gembira di ibu kota Kabupaten Manokwari Selatan. 12 partai terlibat dalam perhelatan ini, di antaranya 10 partai untuk petinju pria dan wanita 2 partai. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran. Setelah berturut-turut ada sambutan dari panitia, Ketua Pertina Papua Barat, Ketua KONI Papua Barat dan Bupati Markus Waran. Kegiatan langka ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat penikmat tinju di sana. Selamat menyimak. Baik. Pada sore hari ini, hari Senin, tanggal 13 November tahun 2023, dalam rangka memperingati hari jadinya Kota Manokwari Selatan pada tanggal 16 November yang akan datang, KONI Provinsi Papua Barat bersama dengan Cabur Pertina Provinsi dan Kabupaten Manokwari Selatan menyelenggarakan event Jurda Tinju Nasional di Kabupaten Manokwari Selatan. Pada hari ini, maka kegiatan ini akan saya selaku Bupati Manokwari Selatan membuka secara resmi kegiatan ini dengan memohon pertolongan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan ini dapat berjalan dari awal sampai dengan akhir, memberkati wasit, panitia dan semua, sehingga kegiatan ini dapat menghibur tetapi juga sukses dan memilih atlet-atlet untuk nanti direkrut mengambil bagian dalam kejurda PON yang terjadi di akan datang. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya nyatakan dibuka secara resmi. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada Bupati Manokwari Selatan yang sudah membuka dengan resmi Mawar Boxing Day Tournament pada sore hari ini. Sekali lagi, mari kita beri aplaus. Sudut merah, Glesia Sandra Mauri, Sasana Deko Papua Boxing. Sudut biru, Rahmayani Puadi, Bayangkara Polda Boxing Camp. Partai kedua, kelas putra, 46 sampai 48 kg. Sudut merah, Lazarus Marani, Sasana PDIP Mansel Boxing Team. Sudut biru, Amos Womae, Sasana Karang Taruna Lemon Boxing Team. Partai ketiga, kelas putra, 48 sampai 51 kg. Sudut merah, Hans Yomaki, Sasana Setuan Mansel Boxing Camp. Sudut biru, Lazarus Bonggoibo, Sasana Bayangkara Polda Boxing Camp.
Partai keempat, kelas 54 sampai 57 kg putra, sudut merah Philip Mirilo, sasana DPMK Mansel Boxing Game, sudut biru Mikael Inmase, sasana Bayangkara Polda Boxing Camp. Partai kelima, kelas 60 sampai 63,5 kg putra, sudut merah William Maturan, sasana Bayangkara Polda Boxing Camp Papua Barat. Sudut biru Kuri Ramar, sasana Bayangkara, kami ulangi, sasana Sekwan Mansel Boxing Game. Partai keenam, partai eksebisi, sudut merah Anton Suruan, petinju cilik, sasana Bayangkara Polda Boxing Camp Papua Barat. Sudut biru Algerio Puadi, sasana Bayangkara Polda Boxing Camp Papua Barat. Partai ketujuh, kelas 52 sampai 54 kg putri, sudut merah Adeline Schroyer, sasana Bayangkara Polda Boxing Camp Papua Barat. Sudut biru Putri Abidandipu, sasana PDIP Mansel Boxing Camp. Partai kedelapan, kelas 63,5 sampai 67 kg putra, sudut merah Yohanis Kolotveka, sasana Polres Mansel Boxing Camp. Sudut biru Julian Tahalele, sasana Bayangkara Polda Boxing Camp Papua Barat. Partai ke-9, kelas 67 sampai 71 kg putra, sudut merah Yusuf Membraku, sasana BKPSDM Mansel Boxing Camp. Sudut biru Irfan Semangun, sasana Satpol PP Mansel Boxing Camp. Partai ke-10, kelas 71 sampai 75 kg putra, sudut merah Arthur Windesi, sasana BK, kami ulangi, BPKAD Mansel Boxing Camp. Sudut biru Hendrik Windesi, sasana Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Mansel Boxing Camp. Partai ke-11, kelas 80 sampai 86 kg putra, sudut merah Taufan Paransa, sasana Bank Papua Mansel Boxing Camp. Sudut biru Felix Mirino, sasana bagian pembangunan Setda Mansel Boxing Camp. Partai terakhir, partai ke-12, kelas 86 sampai 92 kg putra, sudut merah Dorus Mirino, sasana BPKAD Mansel Boxing Camp. Sudut biru Talasius Katio, sasana Pertina Teluk Kondama. Demikian partai-partai yang
Ronde pertama. Sudut biru
sampai 54 kg putri. Sudut merah, Adelin Soyer, Sasana Bayangkara Polda Boxing dan Papua Barat. Sudut biru, Putri Abinandipu. Sudut biru, Putri Abinandipu, Sasana PDIP Mansel Boxingnya. Pada partai ini akan dipimpin oleh wasit Dolinja Sanadi, dibantu para hakim. Hakim 1 Adela Urbinas, Hakim 2 Musa Pandori, Hakim 3 Mesak Samori, Dokterin Dokter Putra Sibagarian. Pak polisi mendatang yang di sebelah kiri kami, tolong ditertibkan penontonnya. Anak-anak yang ada di bawah panggung agak mundur ke sana, yo.
Ronde pertama selesai. Yeah.
Bahaya.
bisa ditebak. Ronde pertama selesai. Ronde ketiga.
Teman-teman bisa mundur kan, terbuat dari ini terpilih, mundur. Mundur ke sana. Nanti dengan teman-teman mundur. Mundur supaya kita bisa nikmati ini, pertandingan baik sifat lanjut. Adik-adik, duduk tenang aja, gue enggak boleh, gak pernah apa tuh, tenang. Baru ngotong saja. Ya. Pihak keamanan tolong itu garis yang sudah diuntungkan. Nah, kita sama-sama aja gimana bersama kita nikmati. Ini enggak buat mansa ke sebelah sana. Baik, selamat malam. Mari kita lanjutkan pertandingan. Keputusan pada partai ini dimenangkan dengan angka oleh petinju dari Sidoarjo. Nama petinju Julian Taharim.
bola BKD. Ronde pertama. Hey!
Yeah!
ronde pertama selesai. Ini tak ada waktu tunggu. Dia main dekat. Maju. Bahaya telinga. Thank you.
Thank you.
pukul ini. Desa pada pukul ini. Kiri keras. Oh!
Ronde ketiga selesai.
susun. Merah mana? Yeah.
Ronde pertama selesai. Thank you.
Selesai.